Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau kasih tutorial cara bikin tulisan unik untuk bio di Instagram kayak gini. Ini kalau di sini aku bikinnya mantan bayi ya. Ini kan tulisannya beda sendiri. Kayak ada unik-uniknya gitu ya. Kalau tulisan biasa dia cuman item aja biasa kayak gitu. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Pertama kita butuh aplikasi tambahan, namanya ketik aja cool text atau cool font, sama aja lah. Nah ini di ini ya, di sini ada cool font for Instagram bio, ukurannya cuma 10 MB, tinggal diinstal aja. Nah kalau udah di download, dibuka cool fontnya. Oke, garis. Karena kita kan rakyat Indonesia itu sukanya gratisan ya, jadinya get started aja. Kalau kamu sultan, kamu bisa buy pro version. Bla bla bla, oke aja. Oke. Nah di sini kita tinggal ketik aja yang kita mau untuk di bio-nya ya. Di bio Instagram itu kita ketik aja apalah terserah kamu, misal anak mama ya, anak mama kayak gini. Kalau udah kayak gini, lalu pencet ini tulisan icon strip 4 ini, lalu di sini bakal banyak banget pilihan font-font yang unik-unik. Dan yang terbuka ada yang digembok, kita pilih aja yang ini ya, yang biru. Nah udah kayak gini kan, lalu tinggal copy aja, copy to clipboard, lalu buka aja Instagram. Nah kalau udah buka Instagram, tinggal edit profil aja. Terus di sini ada pilihan bionya kan, edit aja, klik tahan, tempel, oke, centang, dan boom, jadilah tulisan unik untuk bio Instagram. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari aku kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, monggo komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, biar aku bisa kasih terus tutorial yang sedikit berfaedah atau sama sekali nggak berfaedah untuk kamu setiap minggu. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari aku kali ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.